Radio Orientasi Minda Anda. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iRadio UUM ketika ini. Dan pastinya bersama dengan Fatin untuk segmen Ulum Al-Quran pada pagi ini dan ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Kegunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini dalam segmen kita pagi ini. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit, pada segmen yang lepas kita berkongsi tentang kelebihan Al-Quran. Sepanjang sejam itu Ustaz berkongsi tentang banyak ya, beberapa kelebihan Al-Quran. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah pada mereka yang miss untuk mendengarkan kita pada segmen yang lepas sejak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam segmen ini untuk kita bincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran atau yang dinamakan Ulum Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan yang lepas kita telah pun membincangkan mengenai kelebihan Al-Quran. Jadi kita tahu bahawa Al-Quran ini kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah mempunyai kelebihan-kelebihannya yang tertentu. Antaranya yang kita bincang dahulu ialah tentang mukjizat. Al-Quran ini mempunyai mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat itu maknanya dia melemahkan orang lain dan tidak ada siapa pun makhluk Allah yang mampu, yang dapat mencipta walaupun satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Itu dikatakan mukjizat. Yang keduanya, Al-Quran juga diturunkan sedikit demi sedikit, berbeza dengan kitab-kitab yang dahulu. Kitab-kitab untuk Nabi-Nabi dahulu, seperti Taurat, Zabur dan Injil, dia turun sekaligus sebuah kitab tu. Tapi Al-Quran ini dia lain, turun sikit-sikit. Ini pun satu kelebihan, sebab turun sikit-sikit mengikut keperluan. Orang bertanya kepada Nabi tentang satu perkara, Al-Quran turun untuk menjawabnya. Contohnya tu ya. Jadi sikit-sikit selama berapa lama? 23 tahun. Yang ketiganya, Al-Quran ini hebatnya tak boleh ditandingi. Tandingi ini maknanya tak ada siapa pun makhluk Allah Ta'ala ini, manusia kan, jin kan, malaikat kan, yang mampu untuk mencipta walaupun satu ayat yang pendek yang serupa dengan Al-Quran, ayatnya, maknanya yang dalam itu tak ada. Jadi ini maknanya lebihnya Al-Quran. Dan selain daripada itu, Al-Quran ini spesialnya kita membaca Al-Quran mendapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Bayangkan kita baca banyak huruf. Alif, Lam, Mim, ada 3 huruf. 3 huruf itu 30 pahala. Banyaklah kita baca Bismillah 19 huruf, baca Fatihah 100 lebih. Kita baca banyak lagi, banyak lagi pahalanya. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Umat Muhammad SAW. Kelebihan Nabi Muhammad itu sendiri dan kelebihan kitab yang diturunkan kepada Nabi kita SAW, iaitu Al-Quran. Itulah di antara perkara yang kita bincang dulu. Ya Ustaz, dan untuk anda sekiranya terlupa tidak mendengar kita pada segmen lepas, Ustaz, yang risau kerana file tersebut telah Fatin muat naik di iCast kami. Okey, pergi saja iradio.oen.edu.my/iCast ataupun klik saja di laman web kami iCast. Okey, dan anda boleh pilih Fakulti Sains Sosial Kegunaan dan kemudian pergi ke learning segment kerana segmen ini ke udara selama 1 jam. Learning segment yang kemudian anda pilih saja Ulum Al-Quran di situ. Okey, dan episod tentang kelebihan Al-Quran telah dimuat naik di dalam fail akas kami. Okey, dan untuk hari ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang tajuk perbincangan kita pagi ini. Ya, hari ini insya-Allah kita akan bincangkan mengenai ayat yang awal dan yang akhir diturunkan. Menarik Ustaz untuk kita mengetahui. Ayat, mungkin kita ingat surah Al-Fatihah diturunkan dahulu, tapi sebenarnya bukan ayat yang lain. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana kalau terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Pastikan anda terus mendengarkan kami dan kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda masih lagi mendengarkan Fatin di sini, iRadio.uum.edu.my. Dan tajuk kita pada hari ini seperti yang
telah tetamu Fatin kongsikan dengan anda sebelum kita berhenti rehat tadi, iaitu berkenaan dengan ayat Al-Quran yang awal diturunkan dan yang paling akhir diturunkan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita serahkan pada yang pakar. Okey, disediakan Ustaz Yusof untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi ya, tentang ayat pertama yang diturunkan dan juga ayat yang terakhir. Mungkin kita bincangkan dulu ayat yang pertama diturunkan, Ustaz. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masyarakat biasanya bila sebut saja ayat yang pertama, macam-macam lah orang kata. Dari segi ilmiah pun begitu juga, ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan ayat yang pertama itu ialah basmalah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu kita baca bila-bila itu kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat yang pertama itu ialah Al-Fatihah. Sebab itu Al-Fatihah dijadikan ayat yang mesti dibaca dalam solat. Ada juga pendapat yang mengatakan surah Al-Alaq. Al-Alaq kita tahu kan? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Itu surah Al-Alaq. Dan ada satu pendapat lagi mengatakan surah yang pertama itu ialah surah Al-Muddathir. Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jadi itu ialah pendapat-pendapat dalam ilmu lah, dalam ilmu. Tapi yang kita faham di dunia ni, dalam masyarakat umum ni, satu ialah sebab kita tak bincang secara ilmiah, kita bincang apa yang sampai pada kita. Pada umumnya orang semua tahu ayat yang pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq, iaitu Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baik, bagaimana ulama membincangkan sehingga datangnya beberapa pendapat dalam kitab kita buat macam-macam pendapat, macam mana boleh macam tu? Okey, secara ringkas kita buatlah ya. Kita bukan dalam kelas ni, kita bukan radio. Dan kelas panjang lagi. Radio ni kita ringkaskan. Baik, jadi ada dua keadaan, iaitu yang paling masyhur tentang sama ada surah Al-Alaq atau surah Al-Muddathir. Jadi telah ulama bincang-bincangkan, dia kata macam ni. Al-Alaq ni memanglah diturunkan di Gua Hira seperti yang kita faham, pada malam 17 Ramadan. Iaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq yang berbunyi, yang masyhur kita semua dah hafal, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kita ada pernah bincang pun tentang bagaimana surah ini turunkan, iaitu semasa Nabi kita sedang berada di Gua Hira, waktu tengah malam. Tiba-tiba datanglah satu lembaga yang dia tak pernah kenal, yang terkejut dia pun, besar terkejutnya. Kemudian makhluk itu memeluknya dan berkata, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Iqra tu mana, bacalah. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Dia lepas, dia pegang pula, Iqra. Jadi tiga kali dia buat macam itulah. Nabi kata, aku sampai terpaksa lemas sebab dia peluk kuat sangat, macam tak boleh bernafas. Ini peristiwa satu. Kemudian dengan peristiwa ini diceritakan, Nabi pun balik ke rumahnya dengan keadaan takut dan terkejut. Cuba kita bayangkan, rumah Nabi di Makkah. Kalau sekarang ni rumah Nabi itu dekat dengan Kaabah sekarang ni, dalam kawasan masjid sekarang ni lah. Gua Hira ni 4 kilometer lebih daripada Makkah ke Gua Hira tu. Jauhnya. Masa tu bukan ada transport, bukan ada lori, bukan ada motosikal, bukan ada. Nabi berjalan kaki, pergi seorang-seorang naik atau bukit. Bukit itu 2 jam 45 minit nak panjat. Mendaki ke atas. Jadi macam mana Nabi duduk jauh macam tu di atas bukit seorang-seorang. Tiba-tiba tengah malam datang makhluk memeluk dia. Meluk sampai nak bernyawa tak boleh. Lepas tu dia terkejut besar, lari balik, turun macam mana tak tahulah. Balik ke rumah dia, nak jalan kaki 4 kilometer. Okey, ini satu pendapat. Satu pendapat lagi mengatakan ayat yang pertama itu ialah surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ni turun
semasa Nabi berada di rumahnya. Sebab pada satu hari itu Nabi sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datanglah surah ini. Surah ini, kau nak ikut, dalam kitab Ulumul Quran, dia kata Nabi sedang berjalan balik daripada Gua Hira. Jalan-jalan balik sampai tengah jalan, dia dengar suara, "Ya Muhammad." Nabi cari, siapa panggil? Pagi tak nampak, tak nampak. Langung-langung ke atas, nampak satu lembaga terjuntai di atas antara langit dan bumi, di atas awang-awangan. Lembaga apa ni? Dia perhati-perhati lembaga ni, macam lembaga yang pernah datang kepadanya dalam gua dulu. Tengok-tengok tu, "Ya Muhammad." Nabi tengok tu lagi terkejut, datang pula kawan ni. Nabi pun lari balik cepat-cepat dia balik sampai rumah. Dia kata dekat isteri dia, Dasiru ni, Dasiru ni mana? Selubungkan aku. Selimutkan aku. Dia pun terkejut. Dulu masa Iqra' dia juga, dia balik rumah dia kata, Zamiluni, selimutkan aku. Sekarang dia balik, dia kata, Dasiru ni, selubung, tutup kepala. Zamiluni, selimut semua. Jadi isterinya Khadijah ni tenangkan Nabi. Bertenang, dia kata, "Kamu orang baik, tak apa, sabar." Nabi tengah selimut tu, datanglah sekali lagi malaikat ni, mengajar Nabi, memanggil Nabi, "Ya ayyuhal muddatthir," wahai orang yang sedang berselimut, orang yang sedang tutup kepala ni, "Qum fa'anzir," bangun, bangkit, pergilah bagi dakwah. Fa'anzir ni bagi peringatan kepada keluarga kamu, kepada apa nama kamu. "Warabbaka fakabbir," dan Tuhan kamu adalah kamu besarkan. "Wathiyabaka fatahir," dan pakaian kamu adalah kamu bersihkan, sucikan. "Warujizah fahjur," dan perkara yang tak baik itu tinggalkan. "Wala tamnun tastakfir," dan yang kamu fikirkan, hendakkan yang banyak-banyak. Jadi turunnya ayat ni memanggil wahai wahai muslimah. Memang Nabi tengah berselimut, berselubung, tutup muka. Sebab dia tengok terkejut. Berdasarkan kepada bentuk ayat ini dengan Iqra' ni, nampak ada perbezaan sikit. Jadi orang yang mengatakan ayat yang pertama diturunkan ini sebagai Al-Muddatthir dan Malaysia lah. Sebab Nabi kata, makhluk yang datang pada aku dulu di Hira tu datang tengah pula. Maknanya yang berdua lah ni, bukan satu. Kan? Jadi Iqra' tu nombor satu. Cuma ulama merumuskan dua-dua ni boleh dikatakan ayat yang pertama. Tapi yang pertama dalam bentuk apa? Iqra' ni yang pertama dia kata lin nubuwah. Melantik Muhammad sebagai Nabi. Al-Muddatthir ni dikatakan lin dirisalah. Melantik Muhammad sebagai Rasul. Memang ayat yang pertama diturunkan, tapi diturunkan dalam bentuk yang berbeza, dalam keadaan yang berbeza, dalam tugas yang berbeza. Sebab yang pertama ni, Iqra' ni memanglah dia yang pertama. Yang kita dah bincang mana Iqra' dalam perjumpaan yang lepas, menceritakan tentang ketuhanan. Iqra' bismi rabbik, kenal Tuhan kamu, Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan kamu ni, menjadikan manusia daripada alaqah. Dan Tuhan yang maha mulia. Jadi itu kenalkan dulu kepada Nabi, kenal Tuhan itu dulu. Sebab pada masa itu orang-orang Arab di Mekah tu, dia Tuhan dia ada, dia sebut juga Allah, tetapi dia tak kenal Allah tu yang mana. Yang dia hidup dia bertuhankan kepada Tuhan-Tuhan yang dia ciptakan diri, yang dipanggil berhala. Yang banyak di Mekah pada masa itu, tergantung di Kaabah banyak. Semasa Nabi mendawat Kaabah tu, masa tu terdapat lebih 360 buah berhala yang telah di 60 buah kan, 60 ekor, tak tahulah. Terdapat lebih 360 berhala yang tergantung di Kaabah tu, semua diturunkan, dihancurkan. Jadi pada masa itu orang Arab faham Tuhan tu, itulah Tuhan ni, Tuhan. Tetapi, selama ni diorang sembah ni. Sembah ni, minta dan sebagainya. Kerana Allah perkenalkan kepada Nabi kita, Iqra' ya Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang menjadikan. Berhala ni tak jadikan apa-apa, dia pun yang dijadikan. Tuhan lah yang menjadikan. Buat mana tu? Khalaqal insana min alaq, yang menjadikan manusia. Menciptakan manusia daripada setitik darah.
Jadi itu kenalkan dulu Tuhan kepada Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya di nubuah. Nabi dapat tahu tu Nabi perjaka dengan ketuhanannya. Dan dia pernah berjumpa dengan Warqah bin Nawfal yang pada masa itu sebagai sepupu kepada isterinya Khadijah. Warqah ini dia beragama Kristian. Jadi Warqah pun cerita kepada dia tentang ketuhanan. Dan dia cerita kamu ni tak lama lagi akan menjadi pemimpin umat. Nabi pun dah faham konsep inilah. Baik. Jadi yang Al-Mudathir ni turun dan kita ulama mengatakan lir risalah. Risalah tu rasul. Kita mengaji dulu dalam bab tauhid, Nabi mendapat wahyu untuk amalkan untuk dirinya sendiri. Rasul, Nabi mendapat wahyu dan dia wajib menyampaikan kepada orang lain. Sekarang ayat Al-Mudathir itu memang nampak ada bentuk dia tu, dia kena menyampaikan kepada orang lain. Apa dia? Ya ayat Al-Mudathir, wahai orang yang sedang berselubung. Berselimut. Kum, bangkit. Ba'andir, beri peringatan kepada kaummu. Maknanya, dia kena sampaikan apa yang dia dapat tu kepada orang lain. Kepada orang lain. Yang dia dapat tu apa? Ialah supaya bertuhankan satu saja. Warabbakafakabir, kita besarkan Tuhan, Tuhan yang menjadikan manusia, jadikan alam semuanya. Jadi bukan Tuhan-Tuhan yang disembahkan oleh orang-orang Arab, orang kafir pada masa itu. Dari samping itu, Allah peringatkan Nabi nak pergi menyeru orang tu, wasiyah bakafatahir, pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih itu tiba-tiba. Ya, ayat yang turun awal-awal pun dah sebut pasal pakaian. Jadi bukan untuk Nabi saja, untuk orang Islam pun pakaian itu mesti bersih, cantik, elok. Tak boleh pakai, orang utara kata serabih-serabih, tak boleh lah. Kita tidak bagi elok biasa. Ini diminta oleh Tuhan sendiri, diperintah oleh Tuhan kepada Nabi kita. Dan kepada Nabi termasuklah umatnya. Jadi umat Islam ni mesti pakaiannya sentiasa bersih. Warujizah pahajur, yang tak baik itu, yang berhala itu, yang apa-apa yang tak baik, tinggalkan. Jadi amalan-amalan orang Arab pada masa itu, jangan ikut mereka. Walaupun kamu orang Arab, walaupun kamu dalam masyarakat itu jangan ikut, tinggalkan semua itu. Itulah perintah Tuhan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Berdasar kepada perbincangan itu, seperti yang ada dalam kitab-kitab Ulumul Quran ni, maka ulama Ulumul Quran membuat rumusan. Ayat yang pertama tu ialah Iqra. Iqra Al-Alaq. Itu Iqra ataupun Iqra Al-Alaq. Al-Mudathir ni yang pertama juga. Tetapi yang pertama merintah supaya dia pergi berdakwah. Yang Iqra ni perintah supaya dia kenal Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Ada pun pendapat yang lain yang mengatakan Bismillah pun ayat yang pertama. Bismillah ni satu potong ayat yang diturunkan dia saja. Ada setengah katakan Bismillah dengan Fatihah ni ialah satu ayat. Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Dan Fatihah ni ayat yang dibaca berulang-ulang kali. Bukanlah ada yang pertama. Tapi yang pertama diperintahkan supaya dibaca berulang kali. Khasnya dalam mengajarkan solat. Itulah rumusan-rumusan yang dibuatkan oleh para ulama ulumul Al-Quran. Itu dia maksudnya ada perbandingan lah di situ Ustaz, surah yang pertama diturunkan iaitu surah Al-Alaq dan juga surah Al-Mudathir tadi. Okey, apapun Ustaz, terima kasih kerana penjelasan yang panjang lebar tentang ayat paling awal diturunkan kepada Nabi kita. Nanti kita akan sambung lagi Ustaz, ayat yang terakhir pula, bagaimanakah konsep dan juga pendapat-pendapat ulama ni Ustaz. Okey, dan untuk Allah semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana anda masih lagi bertemankan Fatin di sini bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Bersama dengan Fatin untuk segmen Ulum Al-Quran yang modulnya adalah ABSQ 2103 daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Dan tidak lengkap hari ini jika tiada Ustaz Yusof bersama dengan kita untuk berkongsi pelbagai topik yang menarik di dalam modul ini. Dan hari ini kita berada dalam topik yang kedua berkaitan dengan ayat pertama yang diturunkan dan juga
sekarang ini kita kongsikan dengan anda tentang ayat terakhir yang diturunkan. Mungkin kita boleh minta pada Ustaz untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi lah tentang ayat terakhir yang diturunkan. Mungkin ada beberapa pendapat yang lain Ustaz ya, macam ayat yang pertama diturunkan tu ada beberapa pendapat menyatakan ayat ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar tu mudahnya guru kita bagi tahu satu dah. Kita belajar di sekolah, guru kata ayat yang pertama tu dekat ialah Iqra. Tapi kita belajar di peringkat universiti, kita berikan di peringkat universiti ni, ini untuk model ni untuk siapa? Sarjana muda pengajian Islam. Peringkat universiti lah, bukan peringkat sekolah. Jadi peringkat sekolah ayat yang pertama tu dekat Iqra habis. Sampai itu je. Habis tu. Ayat akhir turunkan daripada daripada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah juga. Dah, sengah kata lah. Akhir tu ya, surah Maidah. Al-Yawma akmaltulakum dinakum. Baik, tuan-tuan. Ini peringkat universiti kita bincang lebih sikit lah. Baik, tadi yang pertama tadi kita dah bincang tentang ayat yang awal. Tadi, ayat yang awal dikatakan ialah surah Al-Alaq. Itu yang dipersetujui lah. Tapi Al-Fatihah dikatakan ayat yang pertama. Betul, Al-Fatihah ni surah yang pertama diturunkan sempurna satu surah. Maksudnya kesemua ayatnya diturunkan pada masa yang sama. Jadi surah Al-Baqarah turun sekiranya 5 ayat. 5 ayat. Macam tu, surah Al-Alaq tadi berapa Ustaz dalam 5 ayat juga kan? 5 ayat. Surah Al-Alaq tu 5 ayat turunkan. 5 ayat pertama. Lepas tu turun pula Al-Mudassir 5 ayat. Lepas tu turun pula Wadduha. Ada dia berkata-kata. Fatihah ni Fatihah ayat yang pertama, surah yang pertama diturunkan sekaligus sempurna satu surah. Yang lain turun tak sempurna. Sikit-sikit. Fatihah ni sempurna satu surah. Jadi kau kata Fatihah ayat yang surah ayat yang pertama diturunkan, betul Fatihah ayat surah yang pertama diturunkan, tapi dia ialah surah yang diturunkan sempurna. Surah-surah yang lain tak sempurna, sikit-sikit. Baik. Jadi Al-Mudassir pun tak sempurna, Al-Alaq pun tak sempurna. Tapi yang pertama turun memanglah dituju sebagai Al-Alaq. Al-Mudassir surah pertama turunkan supaya Nabi bangkit pergi berdakwah. Al-Fatihah surah yang sempurna satu surah. Baik, sekarang kita nak tengok pula ayat yang akhir. Semasa saya belajar di sekolah agama dulu, kita budak-budak. Ayat yang akhir turunkan ialah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ayat ni adalah surah Al-Maidah ayat 3. Dalam buku teks sekolah rendah dulu, semua ayat ni. Saya pergilah beberapa buah sekolah agama, ayat akhir semua ayat ni. Baik. Jadi bila kita bincang di peringkat universiti, kita tengok kita lebih banyak lagi, rupanya bukan itu. Ada lagi ayat yang lain, ayat akhir. Apa ayat akhir? Satu daripadanya ialah ayat daripada surah Al-Baqarah. Ada An-Nasr. An-Nasr. Itu idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini satu surah penuh, surah pendek. Ini pun dikatakan ayat yang akhir juga. Dan satu lagi ayat akhir ialah ayat di surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baik. Ini tiga ayat ni kita bawa dalam radio ni. Kalau kita mengaji dalam audio kita atau dalam buku-buku yang lain mungkin banyak lebih banyak lagi. Ayat akhir ni kurang-kurangnya ada tiga lagi. Ayat akhir ni kita buat tiga. Ada tiga lagi, tapi kita tak mau bincang tu lah, ya, sebab penjangan tu dia lebih ilmiah. Sekarang ni kita nak bincang sebagai seorang Muslim nak tahu tentang ayat yang awal dan ayat yang akhir. Walaupun kita dah tahu ayat yang awal tu Iqra, ayat yang akhir tu apa nama surah, apa nama tadi kita kan, Al-Yawma akmaltu lakum, tapi ulama buat rumusan semua-semua tu. Semua tu boleh dikatakan ayat yang akhir. Tetapi akhir yang macam mana? Baik. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Memang ayat yang akhir. Tetapi ayat akhir yang berbicara tentang hukum hakam. Ayat ini diturunkan semasa Nabi kita
mengerjakan haji, haji wada' atau haji bida'. Wada' tu maknanya haji pengandesan. Nabi lepas haji, kerja haji tu, Nabi balik ke Madinah, Nabi pun sakit, dengan sakit tu membawa maut. Nabi wafat lepas pada tu. Jadi, semasa Nabi di Madinah ni, semasa Nabi di Mekah, sangat kita mengatakan semasa Nabi berada di Arafah. Ya? Nabi membaca khutbah di Arafah tu, Nabi membaca ayat ini. Ayat makmatu lakum dinakum, wa tamantu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat ini maknanya apa? Pada hari ini, aku telah sempurnakan agama kamu. Jadi Allah turunkan ayat ini, Allah kata kepada Nabi Muhammad, hari ini aku telah sempurnakan agama ini, agama Islam ini untuk kamu semua. Wa tamantu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat aku kepada kamu. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allah kata macam tu, firman Nabi baca dalam khutbahnya di Arafah. Dan sahabat-sahabat mendengar kata agama Islam ini dah pun sempurna. Agama Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semua sahabat-sahabat ini bersukaria. Maknanya sunnah Islam ini memang agama yang benar, agama yang komplit, agama yang sempurna. Dan sempurna dah agama kita ni, tak payah lagi dah. Al-Quran kita tak boleh lagi dah, sempurna dah. Semua orang suka bergembira. Tetapi Abu Bakar menangis. Wakaf menangis. Orang bertanya, kenapa wakaf kau menangis? Bukan Rasulullah dah istiharkan Islam dah sempurna, mana tak ada lagi ayat yang akan turunkan, hukum semua dah sempurna dah, Islam ni agama yang benar. Wah, semua sukaria sonok dengan khutbah tu. Khutbah Nabi ni lain daripada khutbah kita. Nabi walaupun dia buat khutbah di Arafah tu, orang ibu-ibu, tapi semuanya dengar. Dapat mendengar apa yang disampaikan. Mendengar kekuatan macam itu juga. Depan pun macam itu, orang belakang macam itu. Itu mujizat Nabi lah. Kita pakai mikrofon, pasang pun speaker pun, ada yang tak dengar. Ada yang tak dengar juga. Yang kat belakang-belakang tetamu, yang tak dengar. Tak dengar kan? Nabi tak ada pakai mikrofon, tak pakai speaker apa pun. Tapi masing-masing dapat mesej semua daripada khutbah yang terakhir dengar, itu. Dapat mesej. Jadi semua sukaria. Alhamdulillah, agama dah sempurna. Allah sempurna. Sempurna oleh kita. Agama kita adalah benar. Allah redha. Bukan menangis. Orang tanya, ya Allah, bakal kenapa kau menangis? Sedangkan Allah dah istihad. Islam dah sempurna. Allah redha dengan Islam. Bukannya dia mempunyai wawasan yang jauh. Dia kata, kalau Islam dah sempurna, Allah pun dah redha, Rasul kita pun tentulah pendek umur dah. Sebab dia dah menjalankan tugas dia sempurnakan. Maknanya dia dah selesai lah tugas dia. Aku bimbang inilah, aku bimbang sebab kalau agama dah sempurna, Rasul kita akan mati. Jadi Abu Bakar seorang saja yang faham. Merasai. Dia menangis, orang gelak, suka gaya apa semua, dia seorang-seorang menangis. Betul. Jadi, Al-Yawmatumatulakum binakum diturunkan di Arafah, di Mekah. Lepas tu Nabi tu berjalan balik. Dah habis haji semua, berjalan balik ke Madinah. Berjalan ni dengan unta, bukan kita naik bas. Berhari-hari ya. Jalan lurus tu pun seminggu lebih. Kalau tidak, macam Nabi berpindah tu, Nabi hijrah tu 2 minggu sebab pusing jauh. Baik. Dalam perjalanan pulang tu, turunlah ayat satu lagi namanya إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dia datang pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan Mekah, maka kamu dapat ramai manusia memeluk agama Islam, membondong-bondong memeluk agama Islam. Apa kata masuk agama Allah dengan demikian, wahai Muhammad, pasabih bihamdi rabbik, kamu tasbihlah kepada Tuhan kamu, membesarkan Tuhan kamu, wastaghfir, dan minta ampun kepadanya kerana dia yang maha pengampun. Jadi ayat ini ceritakan dah sempurna. Mekah pun dah ditawan balik oleh Nabi kita SAW. Yang dulunya dia duduk di Mekah. Mekah diperintah oleh orang kafir. Nabi pindah ke Madinah. Madinah tenaga dah kuat apa semua. Nabi tawan balik Mekah. Dengan tidak ada tumpah darah apa-apa pun. Depan Mekah ditawan, ramai lagi manusia yang ada di keliling Mekah tu masuk Islam. Sebelum tu mereka takut nak masuk Islam. Sebab kalau Islam akan diganggu oleh puak Quraisy. Sekarang ni Mekah ditawan, Quraisy pun jatuh. Islam dah benar, Islam dah kuat.
ramai lagi puak-puak kelali itu semuanya masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Jadi ini pun mengatakan Nabi dah mendapat keturunan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi pun sampai di Madinah. Sampai di Madinah, lepas itu Nabi sakit. Jadi Nabi sakit ni lebih kurang dalam 7 hari atau 9 hari sahaja. Lepas tu Nabi wafat. Jadi semasa Nabi sakit ni turunnya ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi dengan sebab itu ulama merumuskan wattaqu yawman ialah ayat yang akhir. Sebab lepas turun ayat ini Nabi pun wafat. Ayat ini ialah satu ayat di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah yang panjang tu, ayat tu bermulakan ayat hutang lah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila musamma faktubuh. Wahai orang beriman, bila kamu berhutang piutang, hendaklah kamu tulis. Jadi tulis hutang ni memang Islam dulu, Islam anjurkan supaya hutang walaupun 10 ringgit tulis. Sebab kalau kita mati, tak mati tahu kita ada hutang. Boleh-boleh bayar. Tapi kita tak amalkan, orang kafir yang amalkan. Beli apa-apa semua kena sign kontrak. Tulis Tulis, kita tak tulis. Itu itu bergaduh. Sedangkan Al-Quran awal-awal dah bagi tahu ya. Jadi hutang tu kena tulis. Baik, jadi rumusannya, rumusannya ialah berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa itu, maka ulama merumuskan ayat yang akhir ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, bukan al-yawm akmaltu lakum, bukan idza ja'a nasrullahi wal fath. Sebab al-yawm akmaltu lakum dinakum turun di Makkah, di Arafah. Kemudian ayat idza ja'a ni turun dalam perjalanan balik ke Makkah. Sedangkan wattaqu yawman ni turun lebih kurang 9 hari atau 7 hari sebelum Nabi wafat. Jadi inilah ayat yang akhir, sebab lepas tu Nabi pun dah wafat. Jadi itulah ulama merumuskan ayat yang akhir ialah wattaqu yawman. Banyak lagi ayat-ayat yang dibincangkan oleh para ulama ulumul Quran. Ini kita kena tengok yang kitab dia lah, buku dah. Buku ada perbincangan yang lebih dalam, panjang. Dalam audio kita pun dibincang panjang lagi. Dibawakan ayat-ayat tu semua. Bolehlah merujuk pada modul mereka, boleh, Ustaz, ya. Boleh baca dengan lengkaplah di situ, ABSQ 2103. Okey Ustaz, nampaknya kita telah pun sampai ke hujung segmen pada pagi ni. Terima kasih kepada Ustaz kerana berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk yang ada pada pagi ini, berkenaan dengan ayat yang pertama dan yang terakhir yang diturunkan. Semoga pendengar di luar sana mendapat sedikit informasi dan berkesan untuk diri sendiri, dan mungkin boleh sampaikan kepada orang lain juga, Ustaz, yang tak tahu. Okay. Dan untuk anda semua di luar sana yang mana-mana, kena terus saja mendengarkan kami di IDDOUM. InsyaAllah Ustaz, kita berjumpa dalam 2 minggu lagi. Kerana selepas ini kita akan sibuk saya dengan majlis Kumpul Kitchen yang ke-13 bermula pada 15 dan hingga 18 Disember nanti. Okey Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Dan untuk anda di luar sana yang kemana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.